Berikut adalah hasil semifinal Sri Lanka International Challenge 2024. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Kartikey Gulsan Kumar berhasil mengalahkan sesama pemain India, Siddharth Pratap Singh, dengan skor 12-21, 21-16, dan 21-7. Sementara itu, Ritvik Sanjeevi Satish Kumar berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Kok Jing Hong, dengan skor 21-13, dan 22-20. Di babak final Tunggal Putra, Kartikey Gulsan Kumar akan melawan Ritvik Sanjeevi Satish Kumar. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Kartikey Gulsan Kumar. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Raksita Sri Santosh Ramrai berhasil mengalahkan pemain Thailand, Tamanwan Nititikrai, dengan skor 21-18 dan 21-18. Di semifinal lainnya, Isharani Barua dari India berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Ruzana, dengan skor 21-12 dan 21-18. Di babak final Tunggal Putri, Raksita Sri Santosh Ramrai akan melawan sesama pemain India, Isharani Barua. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Kang Hai Sing, Aron Tai, dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-13. Sementara itu, Brian Jeremy Goting, M. Fazrik Muhammad Razif, berhasil mengalahkan wakil India, Chayanit Joshi, Mayang Rana, dengan skor 21-19, 16-21, dan 21-7. Di babak final ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan Brian Jeremy Goting, M. Fazrik Muhammad Razif. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Pichaman Pacharavi Susin, Nanapas Suklat, berhasil mengalahkan wakil Amerika Serikat, Paula Lin Chao Hock, Lauren Lam, dengan skor 21-19 dan 21-17. Sementara itu, Rutaparna Panda, Swetaparna Panda, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Prinda Patanawaritipan, Atitaya Povanon, dengan skor 21-19 dan 21-19. Di babak final ganda putri, Pichaman Pacharavi Susin, Nanapas Suklat, akan melawan Rutaparna Panda, Swetaparna Panda. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Ashit Surya, Amruta Pramudesh, berhasil mengalahkan wakil India, Mayang Rana, Jia Rawat, dengan skor 21-19 dan 21-19. Sementara itu, Puanat Hoban Luekit, Chasine Korepap, berhasil mengalahkan sesama wakil Thailand, Newa Duang Mangkonloy, Atitaya Povanon, dengan skor 12-21, 21-12, dan 21-13. Di babak final ganda campuran, Ashit Surya, Amruta Pramudesh, akan melawan Puanat Horban Luekit, Chasine Korepap. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.